Nah itu kan ada gelembung-gelembung. Itu kalau kena itu gelembungnya hampir sama kayak gelembungnya Vespon. Jadi kalau lagi kalian itu nggak tinggi, ya kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya yang Rusdi. Kita sekarang mau ke Jitterbug. Jitterbug itu posisinya ada di Eden ya. Posisinya itu di Eden. Itu di kita ke Frontera dulu, pokoknya nggak ada Edennya. Karena di Morok nggak ada Eden, kita ke Eden dulu. Nah ini posisinya di Eden. Nanti dari Eden itu ke New World. Nah ini lewat dari Capital Agent. Capital Agent. Terus mau kucing. Nah ini kayak agak mempak gitu ya, menuju dunia lain-lain, the world. Masuk dari sini. Terus naik lagi ke atas. Nanti ada wall portal di atas. Nah sini masuk. Nanti posisinya di bawah. Nah posisinya di bawah. Nah, itu ngomong aja membak-bak gitu. Quest. Ini sebetulnya gampang ya. Nggak perlu banyak orang. Cukup satu hitter, satu AB, tiga orang sebetulnya cukup. Solo juga mungkin bisa juga. Cuman ini karena ya buat kita lebih enak bareng-bareng. Ini sama kayak instance-instance lainnya. Ini reset itu setahu saya tuh setiap satu hari itu sekali, nggak kayak OGH segala macam itu 12 jam. Kalau ini yang mau reset kayaknya setiap pagi, nggak tahu jam, pokoknya setiap pagi tuh dia reset, pokoknya sehari itu sekali. Kalau nggak salah itu jam 5 ya, kalau nggak salah, coba nanti kalau misalnya aku salah di tolong dikoreksi. Ya pokoknya ngomong-ngomong NPC, salah satu NPC di situ. Tunggu aja nanti ada Perkere. Musuhnya Perkere, Pak. Nah ini ada dua bos di sini tuh Jitterbug. Jadi Jitterbug tuh kayak, nah itu dapat itemnya dari Jitterbug tuh Jitterbug tip, nanti itu bisa ditukerin jadi pendan ya. Thank you.
ngomong sama jamur. Kalau kalian nggak ngomong sama jamur tuh nggak bakal jalan. Nah itu ngomong sama jamur merah. Selesaiin semua. Ini gampang, betulnya gampang banget. Gitu selesai, lawan ini terus ke kiri lagi. Seperti itu. Bisa ya. Jamur lagi. Udah. Jamur lagi. Jadi kalau nggak salah ada beberapa step ya. Cuman saya lupa. Ada mungkin sekitar 5 sampai 6. Nanti lawan MVP-nya itu 2 kali lawan jitterbug. Nah itu juga membawa jamur. Yang MVP pertama cuman gampang lah ini. Nah ini kalau di instance segini kalian steel body jangan keluar dari pilih karakter ya, soalnya nggak akan bisa balik lagi. Jadi di clearance atau kan nunggu sampai mental strength-nya itu habis. Sebaya. Kita ngomong lagi sama jamur. Cari jamur juga itu ada jamur. Nah itu ngomong lagi sama jamur. Ini sebetulnya saya jitterbug ini sama fast form, sebetulnya sih aslinya harusnya sih jitterbug dulu baru fast form. Tapi di sini malah fast form dulu baru jitterbug. Cuma di sini bedanya nggak dapat wecan. MCA magic card aku ini cuma dapat gigi itu, terus nanti bisa ditukerin jadi pendant.
namanya lagi menjamur. Jamur lagi. Nah ini ya, ternyata itu ada tiga ya ini jitterbugnya. Sorry saya lupa, saya salah ngomong, masih ada satu lagi. Dan ini nggak sama kayak FW, jadi kalian mau masuk berapapun nggak bakal kuat. Kalau misalnya di fast form itu kalian begitu masuk terus kalian banyak, itu musuh itu jadi susah banget, dan kayak fast form fast formnya itu banyak gitu. Dan yang biasanya kalau sendiri itu sekitar cuman mungkin di bawah 10, cuman kalau misalnya kalian itu banyak ya fast formnya makin banyak dan makin susah. Yang win sorry yang raja terakhir ya, terang titik terakhir. Lagi ini kayaknya satu lagi. Berarti ada tiga ya Pak. Ini sorry enggak, kemarin saya juga enggak sempat, gak ada suaranya karena kemarin suara yang dari Discord tuh masuk ke dalam recordnya, makanya saya record ulang di sini. Ini udah raja terakhirnya, raja terakhir. HP-nya itu sekitar 2.600.000, 2.614.000. Ya ini masih lumayan sedikit. Nah, kalian kalau mau cepat pakai rebel itu, tapi itu sekali kena lumayan.
Nah itu kan ada gelembung-gelembung. Itu kalau kena itu gelembungnya hampir sama kayak gelembungnya Vespon. Jadi kalau lagi kalian itu nggak tinggi, ya kayak ngestak di balon itu gelembung-gelembungnya. Makanya usahain kalau misalnya di Vespon untuk yang sorry, untuk yang diterbak, untuk yang tanker itu usahain benar-benar tempatnya harus pas. Kalau enggak itu bisa kena gelembung, itu udah benar-benar nggak bisa ngapain, stuck di situ. Gitu. Lumayan lama sih di sini benar-benar fitnya. Ini juga ada NPC setelah lawan ini, ada NPC itu juga buat naikin experience dan job juga, cuman nggak begitu besar sih. Cuman ini sekalian aja kalau misalnya kalian masuk terus itu nanti ketika MVP nya mati muncul NPC, satunya itu NPC untuk nukerin jitter baktutnya itu, sama satunya lagi itu untuk minta experience base sama job. Asik. Itu tuh ada yang PC 2. Klik aja nih itu. Tapi dan itu kalau kalian mau nuker nih untuk experience yang lumayan nambah. Itu Pendant Maelstrom juga lumayan ya, itu nambah attack 6%, itu 2 set aja dan itu bisa dipasang kanan kiri-kirinya itu, dan 2 aja udah lumayan 12%. Ya mungkin cukup sekian tutorial dari aku cara masak jitter bug itu gimana. Mungkin di sini kalau ada yang mau ditanyakan, mau di komen, like and subscribe. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.